Halo para netizen, balik lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin. Hari ini saya Nerawang. Pujianti Utami dan Asnawi Mangku Alam, Asnawi terbang ke Indonesia demi Pujianti Utami. Pertanda apakah ini cikal bakal? Ya, Asnawi ya dan Fuji bakal lamaran. Bagaimana? Sedalam apa isi hati Asnawi ke Pujianti Utami ini? Kalian penasaran? Ya, akankah Asnawi sia-siakan Fuji? Seperti ya mantan Fuji dahulu kala? Mari kita lihat. Nah, mari kita lihat Pujianti Utami dan Asnawi Mangku Alam. Yang kita tahu saat ini Asnawi berada di Indonesia, ya, digadang-gadang demi bertemu dengan sosok Pujianti Utami. Padahal Asnawi berkarir di Korea. Pertanda apakah ini? Apakah ya ini cikal bakal hubungan Asnawi dan Fuji ini makin serius dan akankah bakal ada lamaran? Sedalam apa isi hati Asnawi ke Pujianti Utami ini? Akankah Asnawi sia-siakan Fuji? Ya, mari kita lihat. Kartu pertama yang keluar adalah Sreng. Kita lihat di sini ada wanita di atas kepalanya adalah mengkeabadian. Dan wanita ini menjinakkan seekor singa. Saya lihat dengan mata batin saya, sudah ada rasa yang abadi muncul di hati Fuji dan Asnawi Mangku Alam ini untuk satu sama lain. Ya, perhatian dari Fuji meluluhkan sosok Asnawi. Begitupun perhatian dari Asnawi meluluhkan hati Fuji. Kita buka lagi kartu kedua. Yang keluar adalah The Fool. Kita lihat di sini ada seorang anak membawa bekal. Di depannya ada jurang, di sampingnya ada hewan, di belakangnya ada matahari dan ada gunung es yang siap mencair. Saya lihat dengan mata batin saya. Oke, memang sosok Fuji ini ya ketenarannya tak diragukan lagi di Indonesia ini. Sejak bersamai Gala Sky, ya sejak Vanessa dan Bibi tiada. Saya lihat lebih jauh lagi. Oke, Fuji tak ingin gagal lagi dalam kisahnya seperti Sar bersama dengan Torik Halilintar. Kita buka lagi kartu ketiga. Yang keluar adalah Queen of Cups. Kita lihat di sini ada Ratu memegang satu buah cups. Di bawah kakinya ada kerikil, di depannya ada lautan yang sangat luas. Dan Ratu ini ya duduk di sana. Yang kita tahu kini Fuji punya segalanya. Pria mana yang bisa menolak Pujianti Utami? Ya usai dari Torik Halilintar, Fuji mulai dijodoh-jodohkan dengan banyak pria tampan. Ada Atal Nawfal, El Rumi, dan kini Fuji digadang-gadang ya dekat dengan sosok Asnawi dan ya hubungan ini mulai terlihat go public. Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Sedalam apa isi hati Asnawi Mangku Alam ke sosok Pujianti Utami ini? Ya, apakah Asnawi bakal sia-siakan Fuji seperti mantan Fuji dahulu kala? Mari kita lihat kartu keempat. Yang keluar adalah Pack of Cups. Kita lihat di sini ada ya pria memegang satu buah cups. Di dalam cups ini ada ikannya, di belakangnya ada gelombang. Yang kita tahu ya kemarin ya di saat Fuji dan Asnawi keciduk bersama, ya shopping bersama, makan malam bersama, ya banyak orang-orang meragukan apakah Asnawi mampu oke mengimbangi sosok Pujianti Utami. Saya lihat di sini ini yang bicara sudah hati. Kita buka lagi kartu kelima. Yang keluar adalah King of Wands. Kita lihat di sini ada raja memegang satu buah tongkat, ya. Raja ini duduk di singgasana. Di singgasananya adalah hewan yang apabila ekor hewan ini diputus kemudian ekor bisa tumbuh lagi. Rasa ya sayang Asnawi ke sosok Fuji ini sangat besar. Oke, dan rasa itu saya lihat tak pernah putus dan takkan pernah hilang ya sekarang dan sampai nanti. Kita buka lagi kartu keenam. Yang keluar adalah Six of Pentacle. Kita lihat di sini ada seorang yang memberikan koin ke orang lain. Dan ya seorang ini memegang satu buah timbangan. Di atasnya ada 6 buah koin, ada hubungan harmonis, romantis antara Pujianti Utami dan Asnawi Mangku Alam. Yang kita tahu dinner bareng, shopping bareng dan kemarin-kemarin Fuji dapat ya coklat yang ya manis ya dari Korea. Digadang-gadang itu dari sosok Asnawi dan begitulah. Ya, manisnya kisah antara Fuji dan Asnawi saat-saat ini. Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Akan ke Asnawi Mangku Alam ya hubungan LDR ini. Oke,
Akankah Asnawi bakal sia-siakan Fuji atau hubungan ini bakal berakhir di ya pelaminan? Mari kita lihat kartu ke Fuji yang keluar adalah Seven of Wands. Kita lihat di sini ada seorang memegang satu buah tongkat, di depannya ada 6 buah tongkat. Saya lihat dengan mata batin saya. Sosok Asnawi ini pekerja keras yang kita tahu Asnawi berkarir di Korea. Namun Asnawi sempatkan untuk yang bersama Fujianti Utami, ada rindu yang menggebu di antara mereka ini. Kita buka lagi. Kartu ke-8 yang keluar adalah The High Priestess. Kita lihat di sini ada wanita memegang buku kehidupan, di kanan kirinya ada pilar hitam dan pilar putih, belakangnya ada tirai yang ditutupin. Yang kita tahu nama Fuji saat ini ya lagi terbang tinggi. Oke, saya lihat lebih jauh Fuji tak mau kisahnya seperti saat dengan Torik dahulu kala terulang lagi. Makanya Fuji coba spill kedekatannya dengan Asnawi perlahan-perlahan, satu persatu, dan tak ya tunjukkan kemesraan seperti saat dengan Torik Halilintar. Saya lihat di sini masih ada yang coba ditutupin Fuji. Oke, dengan kisahnya bersama Asnawi dan Koalam karena kedewasaan mereka. Kita buka lagi kartu terakhir yang keluar adalah Three of Wands. Kita lihat di sini seorang memegang sebuah tongkat, di belakangnya ada 2 buah tongkat yang tinggalkan, dan orang ini melihat jauh ke depan. Ada komitmen saya lihat di sini antara Fujianti Utami dan Asnawi Mangkualam. Ada perhatian yang lebih ya, saya lihat lebih jauh lagi untuk kisah Fuji dan Asnawi Mangkualam ini, dan mereka sudah pertimbangkan hal itu. Untuk soal rasa, saya lihat di sini ya perasaan yang terus tumbuh. Lihat di Asnawi untuk sosok Fujianti Utami, Pack of Cups. Asnawi pun tahu ya Fuji ini baru ya usai kisahnya dengan Torik Halilintar, dan saya lihat lebih jauh lagi hadirnya Asnawi Mangkualam membuat banyak orang membanding-bandingkan antara Fuji dan Asnawi, dan antara Asnawi dengan Torik Halilintar. Namun saya lihat di sini ya saat ini antara Fuji dan Asnawi yang bicara sudah hati. Queen of Cups memang tak mudah untuk Fuji ya membuka kisahnya lagi. Namun saya lihat di sini Fuji coba untuk move on the full. Yang kita tahu Fuji ini punya segalanya, punya nama besar, ketenaran, dan siapapun pria pasti tak bisa menolak sosok Fujianti Utami ini. Kini ya setelah dijodoh-jodohkan dengan banyak pria tampan, El Rumi atau Naval, namun kini Fuji coba spill ya kisahnya dengan sosok Asnawi Mangkualam perlahan-lahan sering. Saya di sini sudah ada rasa yang abadi ya di antara Fuji dan Asnawi Mangkualam ini, dan ya semoga saja ya hal ini bisa bisa membawa ya sesuatu yang lebih spesial dalam kehidupan Fuji seperti harapan para fans di luar sana ya untuk melihat sosok Fuji dan Asnawi segera go public, dan ya segera ada sesuatu momen spesial seperti saat Fuji dengan Torik go public untuk jadian. Nah, kawan-kawan bagaimana menurut kalian? Boleh komen di kolom komentar. Sangat dalam perasaan Asnawi ya yang terus tumbuh ke sosok Fujianti Utami ini. Menurut kalian bagaimana? Akankah sosok Asnawi bakal sia-siakan Fuji seperti mantan Fuji dahulu kala? Saya lihat di sini Asnawi ya dan Fuji ya sudah ada ya saling menguatkan. Itu saja, sampai ketemu lagi di Sang Pramal, melihat dengan mata batin.